Selamat datang di channel Joko Bayu Channel. Ini saya mengambil gambar situasi dan suasana sanggar Teater Gida Gidik Solo di rumah Bapak Anindawan sebagai pimpinan. Pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Presiden, ya, Operasi Gatama, tokoh penggiat bahasa dan sastra Indonesia. Ini tahun 2015. Ini suasana panggung yang biasa untuk latihan teater Gida Gidik. Pemirsa sekalian, ini beberapa foto yang dipajang di sanggar Teater Gida Gidik. Suasana malam di rumahnya Bapak Anindawan, pimpinan dan pembina Teater Gida Gidik Solo. Ini suasana sekitar sanggar yang biasa untuk tempat diskusi para anggota Teater Gida Gidik dan juga para seniman yang lain biasanya kumpul di sini. Ini beberapa karya dari Bapak Anindawan sebagai penulis naskah juga sutradara, ya. Produksi Teater Gida Gidik Solo. Ini juga sandiwara dari Teater Gida Gidik dengan judul Tonge Kosong, naskah sutradara Bapak Anindawan. Ini dipentaskan pada tanggal 6 November 2015. Ini juga pementasan dari produksi Teater Gida Gidik. Ada lampu-lampu untuk latihan juga, lampu-lampu panggung yang dipasang di sanggar Teater Gida Gidik. Ya, demikian pemirsa sekalian, liputan Joko Bayu Channel di sanggar Teater Gida Gidik yang berada di rumah Bapak Anindawan sebagai pimpinan dan pembina Teater Gida Gidik Solo. Sampai ketemu, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Salam seni budaya. Terima kasih.